Benarlah kenapa Hang Tuah mengatakan takkan Melayu hilang di dunia, kerana Melayu sama persis seperti Yahudi. Dia sudah jadi satu bangsa yang hybrid, bangsa yang sudah berasimilasi dengan bangsa-bangsa lain setiap kali dia menetap dan menginap. Allah. Kalaulah cerita ini benar, maka kalian, saya, kita adalah insan-insan yang terpilih yang datang daripada zuriat Nabi Ibrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gimana puasanya teman-teman sekalian? Ya, sudah berbuka belum? Ya kan, kalau di Indonesia jam-jam saya upload video, jam-jam sekarang ini sudah berbuka, ya kan? Jam 6 itu sudah berbuka. Dan buat teman-teman mungkin masih nunggu 1 jam setengahan baru berbuka ya, teman-teman. Nah, di sini di hari kelima puasa ya, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Yang terpenting adalah jangan membuat puasa kita tuh sia-sia dengan melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa merusak pahala puasa kita. Karena banyak manusia ya, terutama seorang muslim itu berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Siapakah orang itu? Yaitu ketika berpuasa masih tetap berbohong, masih melakukan kemaksiatan, ya kan? Masih menipu dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Semoga puasa kita tidak rusak. Semoga kita pandai menjaga puasa kita ini dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri dengan apa? Dengan bekerja dengan baik, dengan menyibukkan diri dengan apa lagi? Yaitu dengan berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video, yaitu Melayulah Pencetus Kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Dari kemarin kita banyak sekali istilahnya artikel ataupun syekh-syekh, ulama-ulama yang menyebutkan, ya ustaz-ustaz yang menyebutkan bahwasannya Melayu, Melayu dan Melayu, ya kan, kunci ya yang ada di dalam Islam. Maksudnya adalah dari Melayulah, ya kan, kebangkitan Islam itu akan tercapai. Seperti itu antara Indonesia dan juga Malaysia dan juga Melayu yang lainnya seperti Brunei, Singapura, Thailand, ya kan, Patani Thailand dan juga tempat-tempat yang lainnya yang ada orang Melayunya, guys. Allahu Akbar. Karena identik ya, Melayu yaitu Islam gitu. Kalau Melayu ya udah Islam gitu. Allahu Akbar. Semakin kuat dan semakin jelas sekarang. Nah, langsung saja saya sudah penasaran, guys, kita tengok ya penjelasan dari video ini. Ini daripada Walid TV. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya. Jom kita tengok videonya. Let's go. Dulu yang membebaskan Palestina adalah Sayyidina Umar. Oh, ini Ustaz Abu Somad. Selesai Umar bin Khattab, datang Salahuddin Al-Ayyubi. Berakhir masa Salahuddin, datang masa generasi Muhammad Al-Fatih. Tiganya mewakili bangsa di dunia. Umar bin Khattab, Arab Quraisy. Salahuddin Al-Ayyubi, suku Kurdi. Muhammad Al-Fatih, suku Turki. Arab Quraisy sudah. Kurdi sudah. Turki sudah. Melayu akan datang. Allah. Melayu akan bangkit, akan datang. Sebab kita belum pernah mendapat giliran itu. Allahu Akbar. Ini Ustaz Abdul Somad, guys, ya. Okay. Kenapa para sahabat beria-ria mengislamkan tanah-tanah bagian timur laluan sutera ni? Sebab hadis Nabi SAW sebut di akhir zaman yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam adalah anak keturunan orang-orang timur. Clue dia, tengok pada rukun setiap tahun ni Muhammad Kaabah kita, semua akan jadi tempat sasaran dan tempat fitnah paling besar. Kita ada rukun Iraqi, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Hajar Aswad. Rukun Iraqi mengarah ke Iraq. Kita dah tahu apa jadi pada Iraq. Kita hancur. Dah tahu apa jadi pada Iraq. Dia jadi fitnah, hancur lebur. Rukun Syami, Syam sekarang, Syria bergolak, tak berhenti. Perang, timbul ISIS macam-macam. Rukun Yamani, Syiah, Houthi, orang duk serang macam-macam. Cuba cari tune mana arah Hajar Aswad.
Oh, ini musiknya kegedean ya guys ya. Tapi bisa dibaca ya, teman-teman juga bisa baca di sini untuk subtitlenya di sini ya. 13 manuskrip Melayu tuan-tuan sekalian. Antaranya apa? Undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Kan? Undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Kita orang Melayu kita diajak, saya tengah buat PhD saya dalam bidang saya, masih lagi diajar orang Melayu tidak pernah ada undang-undang bertulis, semua undang-undang adat kecuali kedatangan, setelah kedatangan Islam. Allah. Orang tadi sudah tertulis cerita, tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Tulisannya bukan tulisan Jawi, tulisannya tulisan aksara, tulisannya macam tulisan Thailand, tapi bunyi Melayu. Siapa mencuri didenda 2 tahil emas. Dalam dunia ni tak ramai orang boleh baca lagi tulisan tu. Saya tanya prof tu, berapa ramai? Tak ramai. Indonesia ada, Malaysia tak ada. Kalau satu bangsa dah ada undang-undang bertulis, mana bangsa tu maju dah tuan-tuan sekalian. Betul. Tapi apa orientalis cerita kat kita? Orang Melayu ni malas lah, lemah lah, apalah. Pekerjaan siapa? Orientalis punya pekerjaan. Sebab tu, kalau nak rosakkan tanam-tanaman, rosakkan akarnya. Nak rosakkan satu bangsa, rosakkan sejarahnya. Allahu Akbar. Guys, itu penjelasan daripada banyak ustaz, terutama juga Ustaz Abu Somad dan juga Ustaz Ani Muhammad ya, dan ustaz-ustaz yang lain di dalamnya, seperti itu bahwasannya kebangkitan selanjutnya, kebangkitan Islam itu ya, yang akan mencetus kebangkitan Islam adalah bangsa Melayu, suku Melayu, seperti itu ya guys ya. Coba kita baca komentar-komentar terlebih dahulu guys. Alhamdulillah, saya lama mencari sejarah tentang undang-undang Melayu, akhirnya jumpa KP ini. Oke, okay. Terima kasih. Oke, okay. Bangsa Melayu, tanah Melayu, Melayu tetap Melayu, pro to be Melayu. Allahu Akbar. Ada baiknya kita tengok balik sejarah, bukan sejarah Melayu je, tapi semua bangsa kalau boleh. Siapa tentara elit yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW, tentara yang tak pernah terkalahkan dalam sejarah mereka. Bangsa yang diceritakan Nabi dengan ciri-ciri khas fisik, tinggi-tinggi, kurus-kurus, perut tipis, berpakaian, berserban mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karakter akhlak mereka sungguh sesuai. Cara mereka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW sangat luar biasa. Memiliki cara tempur yang belum ada manusia sebelumnya memiliki cara tempur mereka. Dan mereka tidak pernah terkalahkan dan mereka selalu mengalahkan. Siapa mereka? Syekh Imran Hussein mengatakan ya, Khurasan. Di zaman Rasulullah SAW telah diteliti oleh ilmuwan terkenal dari Pakistan, Dr. Insa Rahman, bahwa Khurasan adalah wilayah yang terbentang dari barat laut Pakistan, timur laut Iran, seluruh wilayah Afghanistan dan sebelah utara Afghanistan. Namun yang pasti Afghanistan adalah jantung Khurasan. Jika dikaji, Khurasan tidak pernah dijajah. Buktinya British Rusia ketika zaman kegemilangannya Uni Soviet termasuk Amerika pernah tak try jajah, tapi semuanya kecundang jumpa Taliban. Oke, okay, Rusia ambil masa 12 tahun, Amerika pula 20 tahun dan memakan kos perang sehingga 100 triliun. Namun semua hanya sia-sia karena telaga minyak yang mereka impikan tak kesampaian. Amerika telah pun mengisytiharkan surrenders karena tak sanggup berhadapan dengan pejuang Taliban yang cuma sekelompok kecil tapi mematikan. Amerika guna bermacam-macam cara sehingga mereka terpaksa guna cara runding damai dengan tentara Taliban tetapi tidak dilayan. Taliban bagi pilihan yang sama, ada keluar dari Afghanistan atau perang. Langsung keluar ketakutan Amerika. Subhanallah, mungkin ada yang kurang senang dengan statement yang aku buat ni, tapi ini semua tercatat dalam sejarah. Tak ada pun ada pihak-pihak tertentu kecuali ya kan, cuba menyembunyikan atau padam sejarah. Satu dunia bertanya-tanya sekuat apa tentara Taliban, paling baik cobalah korang buat riset. Assalamualaikum. Jangan biar fahaman penjajah merosakkan segala bangsa Melayu ya kan. Nah, kita kuat karena bersatu. Allahu Akbar. Banyak komentar-komentar guys ya. Jom kita tengok, ini ada video lagi, satu lagi video guys ya, berkenaan dengan Melayu lagi, yaitu Nabi Ibrahim adalah bapa segala bangsa Melayu. Ha, korang pasti tahu lah kan. Jom kita tengok videonya guys, mungkin ada pengingat ataupun hal-hal baru yang dapat kita ketahui setelah ini. Jangan lupa guys subscribe ya.
biasa atau tidak, terbaca tentang penulisan yang menceritakan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam ada seorang lagi isteri namanya Qaturah. Qaturah ini adalah seorang wanita yang duduk di bahagian laut. Dari Qaturah inilah keluarnya zuriat daripada kalangan orang-orang di sebelah kita. Ada juga ura-ura mengatakan Bani Jawi, Bani Melayu adalah anak keturunan Nabi Ibrahim daripada istrinya yang ketiga, yaitu Qanturah binti Yaqtan, anak Maharaja Sargon. Dengan Qanturah, Nabi Ibrahim memperolehi 6 orang anak: Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Isba' dan Syu'ab. Dan inilah 6 keturunan yang bergerak ke arah timur, yang suatu masa pernah dijejaki oleh Hitler sampai ke penghujung akhir Banjaran Himalaya. Tetapi keturunan itu hilang dan pupus di sini. Mereka berjaya menyelamatkan diri dan keturunan mereka bergerak ke serata alam. Benarlah, kenapa Hang Tuah mengatakan takkan Melayu hilang di dunia? Kerana Melayu sama persis seperti Yahudi, dia sudah jadi satu bangsa yang hybrid, bangsa yang sudah berasimilasi dengan bangsa-bangsa lain setiap kali dia menetap dan menginap. Allah. Satu hari, seorang lelaki yang merupakan peguam, dia hebat dengan kerja amal, dia selalu sampai di Gaza. Selalu tiap-tiap bulan pergi Gaza. Dia balik, dia cerita kepada saya bila satu pertemuan saya sempat jumpa dengan dia. Dia kata, "Ustaz, dulu saya baca kitab-kitab Melayu lama, buku Melayu lama, orang Melayu selalu cakap kata orang bangsa Melayu datang daripada Qaturah, keturunan Nabi Ibrahim, isteri Nabi Ibrahim yang nombor 3. Maka saya rasa macam, ya Allah, betul ke orang tua-tua ni cerita dongeng?" Maka suatu hari Allah telah bukakan pintu hati saya. Bila saya sampai di Gaza, saya pergi ke Masjidil Aqsa. Saya turun di perpustakaan bawah Masjidil Aqsa. Imam Masjidil Aqsa memberikan saya satu kitab. Dalam itu kitab sirah menceritakan, bukan karangan orang Melayu, dia adalah karangan orang Arab. Wah. Dalam dia disebutkan Nabi Ibrahim ada isteri yang ketiga, namanya Qaturah. Dan isterinya itu ada di Palestin. Maka dicari oleh mereka, rupanya selang beberapa ratus meter sahaja daripada Masjidil Aqsa, ada satu perkampungan. Nama kampung itu perkampungan Qaturah. Kalaulah cerita ini benar, maka kalian, saya, kita adalah insan-insan yang terpilih yang datang daripada zuriat Nabi Ibrahim. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selesai videonya guys ya. Dan di situ menerangkan bahwasannya Melayu, ya kan? Melayu itu sama halnya dengan Yahudi, ya kan? Maksudnya adalah di mana-mana. Maksudnya adalah dia udah bangsa yang sudah menyatu seperti itu, guys ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Banyak sekali penjelasannya. Dan juga saya rasa tadi ada Ustaz Don Daniel juga, yang mungkin kadang orang, wah itu hanya cerita fiktif saja seperti itu. Tapi tidak hanya orang Melayu, di dalam kitab ya disebutkan oleh Ustaz Don Daniel tadi bahwasanya sejarah itu juga ada di Palestina, guys ya. Ada di Palestina. Dan di situ juga ada perkampungan, namanya perkampungan Qaturah, seperti itu teman-teman. Dan itu jelas nyata bahwasannya bangsa Melayu keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar. Dan tidak heran apabila istilahnya sekarang banyak juga keturunan-keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Malaysia, di Indonesia. Allahu akbar. Kalau membahas seperti ini, kayak kita tuh kembali ke masa dulu dan kita tahu gitu guys. Dan kalau semua ini benar, Allahu akbar. Ini semua rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana yang lebih indah, yang lebih baik daripada rencana kita. Allahu akbar. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita, untuk Indonesia dan juga Malaysia, serta bangsa Melayu, serta istilahnya orang-orang Islam yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Thailand, di Vietnam, dan seluruh dunia. Semoga ini menjadi kebaikan untuk mereka,
dan kebaikan juga untuk saya. Oke, itu saja video kali ini guys. Allahu Akbar, saya gak bisa berkata-kata apa lagi nih. Mau jelasin apa lagi gitu. Sudah ada semua penjelasannya seperti itu guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya buat teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like rearrange.